Hey yo, what up people? Back again with me Jojo from Cirebon Vape Ground, the most wanted vapers in town. Yes, yeah. Hell yeah man, back again ya. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya. Selalu dalam keadaan baik-baik saja, banyak rezekinya. Amin man, amin ya. Alright, if you found this video, you are watching me. Of course ya, kalau lihat video ini berarti kalian lihat gua dong ya. Oke guys, seperti yang kalian lihat di depan kalian ya, di sebelah gua ini adalah sebuah package baru. Gua kedengar sebuah vape mail dari Zenal Vaporizer ya. You know who is Zenal Vaporizer? Zenal Vaporizer itu adalah, ya benar tuh. Zenal Vaporizer ya. Runa. Di sini gua udah punya box ya bertuliskan Runa. Apakah isinya? Of course ini adalah liquid di sini ya. Runa, seperti yang kalian tahu, mungkin kalian pernah dengar namanya Runa sebelumnya dengan rasa strawberry cheesecake. But today Runa lahir dengan rasa baru, guys. Seperti apa rasanya? Nanti kita bakal jelasin kalian di dive down-nya. Kalian bakal lihat secara dekat ya seperti apa Runa tersebut. Dan sebelum kita mulai dive down ya, gue bakal kenalin dulu settingan yang akan gue pakai setelah dive down. Dan akan gue cobain si Runa ini adalah pakai apa sih? Karena mungkin masih banyak dari kalian nanya-nanya ke gue, gue pakai kapasnya apa? Gue pakai kawatnya apa? Oke. Gue bakalan jawab semuanya. First the cotton, kita menggunakan adalah cotton bacon yang prime ya dari My Juice Indonesia. Pastikan kalian beli cotton bacon yang asli dengan ada hologramnya di sini dan ada scratch code-nya. Only distributed by My Juice Indonesia. Dan untuk kawatnya, okay, I will take it. Kawatnya gue menggunakan Insos ya, Insos Dual Coil by Cirebon Vape Ground. Only at Cirebon Vape Ground, guys. Only at Cirebon Vape Ground. Oke, tanpa banyak cincong lagi, gue akan langsung ajak kalian untuk dive down dan lihat apakah isi dalam box ini. Let's go dive down. Boom. Alright, so inilah dia tampak dekatnya dari Runa ya, yang kita bicarakan tadi dari Zenal Vaporizer dan BED Distribution ya. BED Distribution. Alright, so langsung kita bakal lihat dalam seperti apa. Ini adalah packaging pertama kali yang menggunakan kayu dan I think is ya go green banget gitu ya. Dia nggak menggunakan bahan kertas, plastik, jadi bahannya kayu. So save the mother earth ya. Kita buka di sini. Wow. Oke, ini beberapa kartu sambutan di sini. Ada satu. Ada Runa Stay Clean ya. Dari kaosnya pun dibacain Runa Stay Clean gitu ya. Kenapa dia Runa Stay Clean? Di sini ada stickers, beberapa stickers di sini. Kita baca dulu. Ini penting untuk kita baca, guys, ya. Runa Stay Clean. It's our new tagline. Jadi ini tagline barunya si Runa ya, guys, ya. Mana? Fokus nggak buat kalian? Oke, ini fokus ya. Tagline baru buat Runa, for our care of this earth. Jadi ini bentuk adalah kepedulian Runa terhadap bumi kita ya. We deliver to you the new baby born Runa Strawberry Pound Cake. Jadi Runa ini mengganti rasanya yang baru ya. Bukan mengganti, I think is memunculkan, mengeluarkan, melaunchingkan liquid baru ya dengan Strawberry Pound Cake gitu. Hopefully we'll enjoy the taste from every puff of it. Dan don't forget to stay clean, stay healthy, and save our mother nature. Yes, I'm agree ya. Gua setuju banget nih sama Runa ya. Save the mother earth. Jadi kita bisa mengurangi bencana alam, mengurangi pemanasan global dan sejenisnya ya, guys. So this is the liquid, guys, ya. Runa ya, by Zenal Vaporizer dan BED Distribution. Warnanya cukup unik ya. Ini ada warna putih dan ada emboss di sini ya. Ini ada kayak corak-coraknya di belakang berwarna putih dan di sini juga ada warna pink dan bergambarkan pound cake di sini ya. Kalau kalian bisa lihat dengan jelas ini ada gambar pound cake di sini, Zenal Vaporizer dan BED Distribution, dan terus di belakang sini juga tertuliskan apa ini di sini ya? 100 ml 60-40 VG-PG-nya, ini nikotin 3. Perhatian bla bla bla, CV mesin aduk Wonder Lab ya. Bandung, Indonesia. Komposisinya di sini dan ya cukup eye catching sekali ya. Kalau liquidnya disimpan di etalase toko-toko vape, ini bakal menjadi daya tarik tersendiri ya gitu ya. Ini menurut gue liquidnya unik dan packagingnya bagus ya. Langsung aja gue bakal dive down lagi.
gue bakal balik ke atas dan gue bakal cobain gimana rasanya si Runa ini. Rasa baru dari Jana Vaporizer dan BD, Runa Strawberry Pound Cake. Penasaran? Cus, langsung aja kita close up dan gue bakal kasih tau kalian gimana rasanya si Runa ini. Let's go. Oke, itulah dia tampak dekatnya dari Runa ya, Runa Zena Vaporizer dan BD Distribution, guys. Liquidnya mana? Liquidnya mana? Oh, liquid ternyata masih tertinggal di sini, guys ya. So, here we go ya. Runa seperti yang kalian lihat tadi ya, Zena Vaporizer, BD Distribution. Rasanya adalah strawberry pound cake ya. Penasaran seperti apa rasanya? Skuy ya. Langsung aja kita bakalan bahas rasanya seperti apa. Gak usah banyak cincong lagi, gue akan langsung aja tetesin ke RDA gue ya. Sorry said, RDA gue sekarang gue memakai coilnya Insos dan RDA nya adalah Semi 024 ya, G24 Semi 024 by Comfib. Nah ini gue udah tetesin. Wow, wanginya cuy, wanginya ini enak banget cuy. Bener-bener wanginya tuh wangi-wangi strawberry gitu deh, wangi strawberry, kue-kue gitu. Asli, wanginya seger banget. Seger dan udah berasa dari wanginya aja tuh kita udah bisa cium ini pulen banget liquidnya. Meletek-meletek ya, gak masalah lah ya. Yang penting kan nikmat dan gak bikin sariawan. Dan gak nyakitin orang lain tentunya. Wow. Oke, guys, langsung aja kita bakal cobain gimana rasanya si Runa ini. Nikotin 3 mg ya. Gua menggunakan RDA yang udah gua sebutin tadi dan bismillahirrahmanirrahim, gua menggunakan settingan di 3,8 volt di Druga Foxy ya, guys. Alright, bismillahirrahmanirrahim, let's try, man. Runa Strawberry Cheesecake by Zena Vaporizer dan BD Distribution. Ini liquidnya. Boom. Anjir. Anjir. Wow. Okay. Wow. Wow, wow, wow. First impression gue dengan 3 mg ya, guys. 3 mg si Runa ini benar-benar tiganya tuh enak banget. Tiganya enak banget. Enggak terlalu lembut kalau menurut gue, karena gue suka dengan kekatan seperti ini. Tidak terlalu lembut dan ya, TH-nya lumayan menggelitik kalau menurut gue ya. Si 3 mg dari Runa ini memang sedikit menggelitik kalau menurut gue. Cuman I like this kind of throat hit, man. Stroberinya pada saat inhale, stroberinya enak banget. Manisnya pas, tidak berlebihan kalau menurut gue. Ini dari segi manisnya pas, stroberinya enak. Dan gue rasakan pada saat inhale itu adalah bolu-bolu kue gitu, guys. Kue-kue krim, kue stroberi yang ada krimnya gitu. Kue, krim, terus ada kayak ayah stroberi-stroberi. Nah gitu, udah seger gitulah ya. Benar-benar krimnya tuh tebal banget dan rasa bolunya itu pada saat inhale tuh kalian udah bisa ngerasain gitu kan. Pada saat exhale yang gua rasakan itu full strawberry diiringi oleh krimnya gitu. Nih. Strawberry krimnya tuh tebal banget pada saat gua exhale gitu. Pada saat inhale gua ngerasain ada kue-kuenya gitu, pada saat lu exhale strawberry sama krimnya tuh enak banget, coy. Ini enak banget sih. Gila, untuk ukuran 100 mili harganya itu di angka 165.000 I think ya, kalau enggak salah ya. Kalau gua salah berarti benar, 165.000. Ini enak banget kalau kalian suka dengan strawberry terus rasa-rasa kue pound cake krim, ini recommended banget sih buat kalian. Tapi makin kesini throat hitnya itu agak-agak berkurang kalau menurut gue ya. Jadi pas awalan doang karena fresh week, mungkin karena fresh week gitu ya, mulai angkatan bacon yang prime ini,
pada saat awal TH-nya tuh naik. Tapi kesini-kesini setelah 3-4 kali puff, TH-nya lumayan agak turun ya, agak turun TH-nya gitu. Ya tapi masih bisa gua rasakan ada sedikit menggelitik si trotitnya. Oke, gua simpulin gimana rasanya ya. Kalau kalian udah pengen tahu gimana rasa overallnya, overallnya pada saat throat hit, di saat gua pop pertama TH-nya lumayan menggelitik. Kedua, tingkat manisnya itu benar-benar aman banget ya, aman banget, nggak terlalu manis. Jadi buat kalian yang nggak suka dengan liquid yang terlalu manis, kalian bisa pilih Runa yang strawberry pound cake ini. Pada saat inhale yang gua rasakan adalah rasa kue dan rasa strawberry yang sangat tebal. Pada saat exhale itu rasa krim dan stroberinya mengiringi itu masih ada. Aftertaste-nya gue merasakan seperti gue setelah makan kue, guys. Alright, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share video ini kalau kalian suka. Dan kalau kalian mau like tombol kayak gini atau kayak gini juga gak apa-apa, I don't care ya, gue gak ada masalah dengan itu. But if you like it, please share this video to everyone yang mau nonton, yang mau rekomendasi liquid enak dari Cirebon Vape Ground, Runa 100ml by Zena Vaporizer dan Beda Distribution. Ini bisa jadi pilihan kalian, guys. Kalau kalian pesan yang rasa yang itu-itu aja ya, pengen rasa yang beralih dari rasa yang kemarin hype, kalian bisa pilih Runa Strawberry Pound Cake ini. Highly recommended banget, 100ml, 3 dan 6 mg, harganya cuma Rp165.000 aja. Tersedia di semua vape store sayang kalian. Of course, kalau kalian di Cirebon, kalian bisa cari di Cirebon Vape Ground, the best damn store. Alright guys, gua Gio Cirebon Vape Ground. Kita akan balik lagi dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik tentunya. Dan jangan lupa, stay safe. Kalau lagi PSBB, please stay at home ya. Jaga kesehatan kalian, jaga imun kalian biar tetap tinggi dan tetap tebal ya. Makan teratur, minum air yang banyak, kalau keluar pakai masker dan gunakan hand sanitizer ya setelah kalian beraktivitas or whatever, setelah kalian pegang sesuatu, semprotkan hand sanitizer. Alright, so gua pamit. Thank you so much guys for watching my videos dan yeah, I'll see you in the next video. Bye bye. Salam Garpu Siomay.